Semuanya di vlog saya di video kali ini. Saya berada di pelataran Ka'bah. Akan salat maghrib dan setelah maghrib insyaallah melaksanakan umroh insyaallah. Maka terus ikuti saya dan terus dukung channel saya dengan cara like, subscribe, share, komen dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke teman-teman, terus simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman dan sahabat-sahabatku, seperti inilah peraturan baru di Masjidil Haram, sahabat ya. Karena padatnya jemaah umroh, sahabat ya, jadi bagian wanita diusir dari sekitar pelataran Ka'bah, diusir ke belakang, sahabat ya. Karena sebentar lagi waktu sholat maghrib akan. Kalau sebelum-sebelumnya sahabat ya, orang yang sholat di Masjidil Haram ini kadang-kadang banyak yang campur di antara laki-laki dan perempuan, sahabat ya. Namun mulai dibukanya umroh sampai sekarang, sahabat ya, apabila memasuki waktu sholat kurang setengah jam, maka bagian perempuan diusir dari halaman Ka'bah dan ditempatkan di belakang. Sudah ada tempat untuk yang jemaah wanita untuk sholat. Jadi sekarang tidak campur, sahabat ya. Bagian laki-laki langsung dekat Ka'bah, tapi bagian perempuan di belakang, sahabat. Jadi di Masjidil Haram ini sekarang sudah sama peraturannya dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi mulai dulu, sahabat ya, memang kalau waktu sholat bagian laki-laki lain dan bagian perempuan lain tempat sholatnya. Nah sekarang sahabat ya, para jemaah ini sudah bersop-sop, sahabat ya, untuk menunggu sholat maghrib. Ini semuanya sudah bersop-sop, sahabat. Dan sebentar lagi sholat maghrib akan dilaksanakan. Ini semua para jemaah sudah siap-siap sob, tapi sebagian juga ada yang duduk, sahabat ya. Karena mungkin sekitar 5 menit lagi baru imam akan datang dan langsung melaksanakan sholat maghrib. Ini jam kawar ya, di jam-jam. Dan saat ini sahabat ya, saya sholat maghrib di halaman Ka'bah ini. Insya Allah setelah sholat maghrib saya akan meneruskan melaksanakan tawaf dan sa'i juga tahallul nantinya. Doakan sahabat-sahabatku ya, mudah-mudahan dalam pelaksanaan umroh saya saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan saya selalu dan selalu untuk mendoakan teman-teman dan sahabat-sahabat semua, dan semua para subscriber saya dan orang-orang yang setia nonton video-video saya, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala secepatnya dipanggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.
Allahumma